Oh ni lahai kecil kan. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Sam Selamat. Seperti yang korang tengok di hadapan saya ni, ada terdapat latok kop-kop. Kalau sebelum ni saya dah makan kan latok yang fresh ataupun latok yang betul-betul daripada laut. Tapi latok ni berbeza sikit sebab dia orang dah kecutkan ataupun dia orang menggunakan satu kaedah yang agak canggih, iaitu advanced shrink tag daripada Jepun. Rasa-rasa kat Malaysia ni belum ada lagi buat kaedah ni. Jadi latok pop-up ni antara yang terawal membuat kaedah advanced shrink tag. Okey, untuk latok pop-up ni design dia macam ni. Bertemakan color hijau putih, lepas tu ada ni gambar latok. Latok pop-up sea grapes with pop-up green sauce. Oh ya, info yang saya dapat, dia orang masukkan sekali sauce kat dalam ni. Sebab kan sebelum ni saya makan yang laut tu, saya rasa sambal saya tak kena kot sebab saya gunakan sambal limau dan belacan macam tu. Okey, kat belakang ni macam ni, ada cara-cara penyediaan dia. Rendam latok di dalam air sejuk, tambah ais batu selama 3 minit sehingga ia kembang sepenuhnya. Lepas tu bilas latok mengikut tahap cita rasa. Kalau korang nak masin, bilas satu kali saja. Kalau kurang masin, dua kali. Kalau tak nak masin, bilas tiga kali. Lepas dibilas tu, bolehlah dimakan bersama sos hijau pop-pop. Lepas tu dia orang bagi tahu cara terbaik untuk makan ialah cicah latok ke dalam sos, jangan tuang ke atas latok. Sos ini kan memang 100% buatan Muslim dan dia orang claim dia orang menggunakan 15 bahan yang diolah untuk tekak kita ni lah. Tekak orang Malaysia. Jadi untuk harga latok pop-pop ni, kalau korang berada di Semenanjung Malaysia, harga dia RM15. Kalau untuk korang yang berada di Sabah Sarawak, harga dia RM17. Berat dia 100 gram. Untuk korang yang belum tahu kan, latok ni adalah sejenis umpai laut yang mengandungi kandungan protein yang tinggi dan memang zero fat lah. Dan latok pop-pop ni dia terjamin bersih dan tak hanyir lah. Kalau dibandingkan dengan yang daripada laut tu, ada hanyir sikit kan. Yang ni memang tak hanyir sebab latok pop-pop ni dia orang dah melalui pembersihan ozon selama 72 jam. Dan produk ni boleh bertahan sehingga 8 hingga 12 bulan. Kalau tengok kat sini, expired date dia bulan Mei 2022. Apa yang menarik kan, packaging dia ni memang cantik, memang premium. Lepas tu kalau korang yang bercadang untuk berkemah ataupun melancong kan, kalau korang nak bawa ni untuk bekal, memang cantik lah sebab korang boleh buka, lepas tu korang boleh masukkan terus lah air sejuk ataupun ais dalam ni dan terus boleh dimakan. Lagi satu, kalau korang lepas rendam kan, korang jangan pula biar sampai setengah jam sebab seelok-eloknya dia kena makan kurang daripada 30 minit baru cantik. Senang macam ni lah, kalau korang nak makan sikit, korang ambil sikit, korang rendam sikit lah. Korang jangan nak makan sikit, korang rendam semua, rugilah kan. Harga pun RM15 kan. Untuk Sabah Sarawak RM17 kan. Lepas tu kalau korang yang kurang minat makan masin tu, korang kena cuci dia sebanyak 3 kali. Untuk korang yang nak rasa masin-masin sikit tu, masin-masin air laut kan, korang bilas 2 kali. Dan untuk korang yang memang nak rasa betul-betul rasa masin dia tu, korang kena bilas 1 kali. Jadi saya akan try yang ni. Satu saya akan bilas 1 kali, yang ni saya akan bilas 2 kali, yang ni saya akan bilas 3 kali. Okey, kita buka nak tengok isi dia ni macam mana. Sos yang memang kuat lah. Ni sos ya, sos hijau dia kan. Lepas tu ni alahai kecil kan. Woi, takkan kecil macam ni kan. Mungkin kalau dah direndam dia jadi besar. Tak apa, kita try tengok macam mana. Kita akan buat 3. Bilas 1 kali, bilas 2 kali dan bilas 3 kali kan. Ni 1. Okey, ke depan saya ni ada air sejuk dan ais batu yang dah dicampur kan. Jadi kita masukkanlah ni lopop. Lopop pula. Latok pop-pop. Adakah ia akan membesar? bau dia tak bau hanyi. Dia kena biarkan selama 3 minit. Kita biarkanlah selama 3 minit. 3 minit sudah pun berlalu. Menjadilah. Dalam masa tempoh 3 minit tadi kan, saya dah sediakan sos yang ni 2 paket ya, untuk dimakan dengan latok pop-pop. Wow, memang betul-betul canggih lah advanced shrink tag ni. Kau tengok ni kan, kecil eh. Sekarang ni tengok. Jadi macam ni. Okay, yang ni saya akan bilas 1 kali, yang ni saya akan bilas 2 kali dan yang ni saya akan bilas 3 kali. Bermakna yang ni akan masin, yang ni kurang masin dan yang ni tak masin langsung. Lepas tu saya akan try lah. Nak tengok ah sedap tak sedap rasa latok pop-pop ni dengan sambal hijau dia orang ni. Dan inilah hasilnya selepas dibilas sebanyak 1 kali,
dua kali dan tiga kali. Bau sos durian. Betul-betul bau dia. Menuncuk hidung. Okey, kita try dulu yang ni. Yang bilas sekali ataupun kalau tengok kat sini kan, yang ni dia akan jadi mesin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, betul. Memang betul-betul mesin ni. Sebab bilas sekali lah. Okey, kita try pula yang dua kali bilas. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang mesin sikit. Dan yang tiga kali bilas. Betul lah. Apa yang dia orang recommend kan ni, memang betul lah. Yang ni memang rasa masin, kurang masin, dan yang ni masin. Dan rasa dia lebih kurang lah, rasa yang fresh. Cuma dia ni memang, saya makan kan, memang dia tak hanyi dan tak rasa berpasir. Wow. Kalau yang fresh hari tu, saya makan memang cuci macam mana pun, memang dia akan hanyi dan rasa berpasir dia tu ada lagi lah. Rasa dia ni macam rasa sayur kosong macam tu kan. Cuma yang jadi penentu dan jadi untuk buat jadi sedap adalah sambal dia lah. So kita try makan latok bersama sambal hijau dia orang ni. Okey, kita try yang masin ni. Yang masin ni saya tak nak makan banyak ah. Sebab memang dia rasa dia memang betul-betul masin. Pekat. Wow. Macam biasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tadi masin kan? Kalau makan dengan sambal ni, masinnya tu potong ah. Sedap. Memang diorang betul-betul buat kombinasi terbaik lah. Latok dimakan dengan sambal hijau ni. Memang nice. Dia sambal hijau ni, diorang ada juga jual dalam botol kat Shopee ni. Lepas ni kena beli lah. Yang dalam botol ni, takut tak cukup kan. Kau boleh makan dengan cecah dengan yang lain pula. Dengan ikan pun boleh ni. Ayam goreng lah. Oh, nice. Ini dia kuah masin sikit kan. Hari tu saya silap buat sambal. Saya buat sambal belacan dengan limau. Jadi potong tu rasa latok ni. Dan ni dia ada rasa lagi lah. Korang akan dapat rasa latok dia ni dengan sambal ni. Dia memang ngam lah. Wow. Dan yang ni dibilas tiga kali tadi kan. Memang rasa masin dia memang hilang terus lah. Rasa sambal dia ni, dia tak pedas. Dia adalah rasa pedas dia tu. Rasa pedas dia memang tak kuat lah. Dia ada rasa masam. Ni masam limau ni. Masam limau. Lepas tu dia ada rasa macam, ada rasa cili tu. Dan rasa bawang. Tak lah. Dia guna apa ni? Tapi memang betul-betul sedap ni. Sambal ni. Sambal hijau ni. Makan dengan nasi ni pun best ni. Wow. Tapi rasa masin dia ni memang main peranan lah. Memang akan dapat rasa lain-lain sikit lah. Yang ni kan kurang masin kan. Memang korang akan dapat rasa lain sikit. Sebab ni dia rasa masin. Memang betul lah rasa masin dia. Tapi dia tak kuat sangat rasa masin kalau dah makan dengan sambal ni. Kalau kau makan kosong ataupun tak makan dengan sambal, rasa masin dia memang kuat. Kalau kau nak makan latok popop ni kan, saya suggest kau cuci dua kali pun dah cukup lah. Kalau cuci sekali rasa masin dia kuat, lepas tu cuci dua kali ni rasa masin dia cukup-cukup lah. Dan yang ni memang rasa masin dia hilang. Jadi saya prefer yang ni lah. Okay, selesai makan latok popop bersama green sauce diorang yang memang sedap dan cukup asal lah sos dia tu. Kepada korang yang was-was nak makan latok popop ni, korang jangan risau lah sebab diorang ada mempunyai phytosanitary certificate dan ujian makmal dah dilakukan ke atas latok popop ni.
dan memang terjamin selamat untuk dimakan. Lagipun diorang dah sediakanlah nutrition facts kat sini kan, sebab nutrition facts ni bukan senang-senang nak dapat ni kan, memang melalui ujian mak-mak lah. Dan untuk sos dia memang terbaik. Kalau takut tak cukup satu pack kecil tu, korang boleh beli satu botol besar tu, dia harga dia RM15. Dan untuk ni Semenanjung Malaysia RM15 dan Sabah Sarawak RM17. Kalau korang yang berada di Sabah Sarawak, kalau korang beli di Shopee pun sama juga, harga RM15, kecuali korang beli kat ejen-ejen di Sabah Sarawak. Pada korang yang berminat untuk mendapatkan Latok Popop with a green sauce ni, korang bolehlah membeli di Shopee, ke website diorang latokpopop.com, FBIG diorang latokpopophq, dan Shopee diorang latokpophq juga. Ataupun korang WhatsApp nombor ni, korang bolehlah tanya diorang, kok nak jadi ejen kan, korang bolehlah tanya sekali. Okay guys, sekian ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Kita jumpa lagi video yang akan datang. Bye-bye. Kepada korang yang berminat untuk mendapatkan lapok. Lapok pula.